Terima kasih pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di I Love Jatim dan Anda juga bisa kembali menelpon ke sini ke 0315669080 karena kita juga masih membahas mengenai hasil dari Forum Muzakarah Ulama Nasional yang baru-baru ini berlangsung di Surabaya pada tanggal 8 Maret 2014. Di studio saya masih kedatangan tamu Kiai Haji Abdul Qoyyum dan juga ada satu tamu saya yang baru hadir pada segmen ini yaitu Kiai Abdul Karim yang merupakan pemrakarsa dari Forum Muzakarah Ulama Nasional dan juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan di Nganjuk. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Tadi saya baru menanyakan ke Pak Abdul Qoyyum tapi belum menyapa Bapak. Dari hasil dari Forum Muzakarah Ulama Nasional ini apa saja yang menarik untuk disampaikan kepada masyarakat? Alhamdulillah Muzakarah Ulama kemarin menghasilkan yang pertama itu kita bisa merumuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa yang lain. Nah, rumusan masalah itu ternyata banyak sekali, tapi kalau masalah-masalah itu tidak digali akarnya itu di mana, maka kita tidak akan pernah mendapatkan solusi. Baik, sebelum saya menanyakan poinnya, kita jawab dulu Pak telepon yang masuk di 0315669080. Halo, selamat pagi, I Love Jatim. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Ibu Anissa di Sidoarjo. Sidoarjo, oke. Okay. Ibu Anissa silakan dengan pertanyaannya. Sebenarnya lebih ke memberikan masukan saja untuk memberikan sumbangsi untuk hari dan para orang. Saya kira untuk merubah sistem demokrasi ini perlu dilakukan cara-cara yang cerdas. Ambillah contoh bagaimana Islam masuk ke Indonesia dengan mengambil para wali songo yang memperjuangkan bagaimana Islam bisa masuk atau memberikan acara-acara bukan Islam masuk ke Indonesia tapi memberikan masukan Islam kepada orang-orang terdahulu itu seperti akulturasi budaya. Saya kira kalau langsung mengambil alih itu hanya akan membutuhkan waktu yang lama dan hanya selama ini kan seperti organisasi-organisasi Islam itu hanya di luar pemerintahan, jadi akan sangat susah sekali, seperti tidak punya kekuatan. Nah, jadi saya kira kalau seperti akulturasi budaya yang dilakukan oleh Wali Songo akan sedikit demi sedikit akan memberikan perubahan. Dengan sampai sekarang ini, bahkan para Wali Songo sudah memberikan hasil yang nyata, yang bisa sampai saat ini bisa di rasakan dan bisa diamalkan oleh para pengikutnya. Baik. Apa artinya dia harus terlibat juga dalam sistem politik begitu? Ya, saya kira begitu. Jadi harus ada akulturasi karena tidak mungkin demokrasi itu langsung diubah sangat sulit sekali. Saya kira seperti itu. Jadi harus ada cara-cara karena seperti itu tadi ini tidak berdampingan dengan pemerintah. Alangkah baiknya jika pemerintah ini membuat seperti kalau saat ini ada KPK, jadi mereka harus membuat seperti ulama. Jadi kalau ulama diberikan kewenangan dalam ambil, dalam memegang satu pemerintahan. Tidak hanya di luar pemerintahan, karena itu akan kekuatannya akan sangat kecil dan itu akan sangat sulit. Bagaimana nanti dengan misalnya Majelis Ulama Indonesia? Majelis Ulama Indonesia. Selama ini Majelis Ulama Indonesia saya kira hanya memberikan fatwa ketika di masyarakat sudah terjadi sesuatu yang perlu ditindaklanjuti seperti itu, tapi tidak memberikan perubahan, tidak memberikan perubahan berarti dalam sistem demokrasi itu sendiri. Sedangkan yang kita ingin rubah kan sistem demokrasinya. Baik. Dan sistem demokrasi tidak bisa dirubah secara langsung tanpa ada akulturasi seperti yang dilakukan oleh para wali songo. Saya kira itu akan memberikan hasil yang lebih cepat daripada hanya mengadakan satu kegiatan-kegiatan, nasihat-nasihat, dan karena tidak semua orang, tidak semua lapisan ini kenal dengan itu, bahkan tidak semua lapisan kenal dengan itu tadi. Saya ini orang desa, saya nggak tahu. Baik. Itu tadi itu saya hanya bisa baca dari majalahnya aja, tapi tidak merasakan dampak di masyarakat di lingkungan saya. Baik. Terima kasih Ibu Anissa, kita akan coba jawab dan juga menanggapi
tanggapan dari Ibu Anissa tersebut ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi kepada Kiai Haji Abdul Qoyum mengenai yang menggelitik Ibu Anissa ini, bagaimana bisa kiprah para kiai ini terjun langsung begitu, mungkin dari segi politik supaya ada kekuatan. Begini, kami sebagai ulama bukannya tidak mau ya untuk terjun langsung kepada politik ya, dan bahkan kami sendiri kan sudah berpolitik sebenarnya, karena politik itu dalam bahasa Arabnya itu adalah as-siyasah ya, siasat ya, bahasa kita siasat, ini berpolitik ya, dimulai dari siasat di dalam berdakwah, kemudian siasat perubahan perekonomian, siasat penyampaian terhadap umat. Ini semuanya sudah politik sebenarnya. Baik. Tapi jadi, dalam kancah yang lebih besar, seperti siasat dalam negara, begitu. Ya, siasat dalam bernegara. Ya, ulama ini bukannya mau ada di sana, tidak. Ya. Lawang kalau ulama bicara tentang perbaikan negara, berarti ulama ini ada himmah di sana, ada kemauan untuk memperbaiki negara, termasuk duduk di kalangan eksekutif. Ini ada kemauan ulama. Dengan catatan ya, ulama ini cuma tidak mau ada di naungan sistem yang rusak begitu. Karena selama sistem yang rusak ini belum diperbaiki ya, siapapun yang duduk di sana, kiai kah itu, ulama kah, ustad kah, mubalig kah, dai kah, itu tetap rusak nanti. Baik. Tapi kemudian yang ditanyakan Ibu Anissa tadi, kalau misal tidak masuk ke dalam sistem politik tersebut, bagaimana memperbaiki hanya dari luar? Oh, enggak. Begini, ini bukan dari luar ya. Karena seperti sistem demokrasi ini misalnya, ya sistem demokrasi ini sebenarnya sekarang orang yang setuju dengan demokrasi ini hanya 9% koma berapa gitu. Karena, menurut data dari mana Pak? Ya? Menurut data dari? Ini data dari secara keseluruhan. Data dari Majelis Dakwah. Contohnya begini. Coba kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh lah. Di lingkungan kita saja sekarang kita coba mengadakan cross check misalnya ya kepada setiap individu, baik itu muslim maupun non muslim ya. Cross checknya begini, Bapak setuju hukum ini dijadikan hukum yang adil atau hukum ketoliman misalnya ya, itu pasti jawaban mereka itu adalah hukum keadilan yang diinginkan itu. Lah kemudian, ya, kalau misalnya ditanya lagi, Bapak ingin nggak Pancasila ini berjalan yang lebih Pancasilais lagi, ya, atau hanya dengan begini cukup misalnya, ya, mereka keinginannya yang lebih Pancasilais. Ya. Baik. Berarti memang masyarakat sendiri sudah ada tanggapan mengenai itu. Iya. Ya, baik. Lah jadi mengenai yang lebih Pancasilais itu contohnya mana misalnya? Misalnya ini hanya misal saja penerapan. Dalam Islam kalau orang mencuri harus potong tangannya ya. Kalau membunuh dia dengan sengaja tanpa alasan syar'i harus dibunuh. Kalau berzina ya harus dirajam. Baik, di Indonesia apakah harus seperti itu? Tapi jangan dulu dijawab Pak, kita ada telepon yang masuk dan harus kita jawab juga dari pemirsa di 0315669080. Halo, selamat pagi, I love Jatim. Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Roni, Pak. Iya, Pak Roni di mana? Di Surabaya. Baik, Pak Roni, dengan pertanyaannya silakan, Pak. Iya, mau menanyakan aja bahwa hasil yang dicapai dari muzakarah itu apakah sudah didiskusikan dengan Majelis Ulama Indonesia? Oke, baik. Soalnya kan kan di Indonesia kan ada induk yang naungi para ulama. Ya. Jadi tidak hanya satu ulama aja atau jadi bisa disinkronkan untuk perbaikan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni di Surabaya. Mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Kiai Abdul Karim yang sekalian membacakan hasil-hasilnya. Apakah ini sudah didiskusikan dengan Majelis Ulama Indonesia? Saya ingin melanjutkan yang tadi ya, sempat terpotong. Karena belum tersampaikan tadi itu. Nah, jadi kita dari Muzakarah Ulama kemarin, alhamdulillah kita bisa berikan rumusan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat. Nah, dari masalah-masalah yang ada, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang lainnya, itu
kalau digali akarnya, memang problem itu bermuara pada diterapkannya sistem demokrasi ini. Tadi dalam sesi yang pertama telah ada sedikit contoh bahwasannya ketika masalah ekonomi itu dengan sistem demokrasi yang ada, ternyata apa yang semestinya menjadi hak rakyat secara keseluruhan itu kan akhirnya terampas oleh sekelompok orang melalui korporasi-korporasi yang ada. Nah, korporasi-korporasi yang ada bergerak untuk melaksanakan eksploitasi terhadap kekayaan alam kita, itu kan berangkat dari regulasi yang dibuat oleh legislatif, seperti undang-undang tentang migas, kemudian undang-undang tentang minerba, undang-undang tentang kelistrikan dan yang lainnya. Apakah hasil dari muzakarah ini juga diantaranya mengupas mengenai pemilu legislatif yang saat ini akan berlangsung pada bulan April? Ya, dari apa yang kita lakukan itu sebenarnya kan kita ingin memberikan nasihat kepada masyarakat, kepada umat, bahwasanya apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti agenda pemilu ini kan momen. Nah, sementara masyarakat kita secara umum, baik di kalangan grassroots maupun para politisi maupun juga pemerintahan, itu kan menjadikan akar masalah itu kan terletak pada pemilu ini. Jadi pemilu itu sebagai masalah, Pak, tapi jangan ditanggapi lebih lanjut dulu, karena kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, Anda masih bisa telepon ke sini ke 0315669080. Tetaplah di I Love Jatim.